Dan gak ada yang kepanik ini sih. Draft pick Evos cuma Fredrik. Jujur aja guys ya. Iya, gue bingung sama draftnya, coba beda anjing. Ini draftnya kenapa kemana-mana gitu ya guys ya, kayak gimana cara matiin ini Fanny bebas banget bro. Keajaiban itu ada di sini mas. Evos glory. Ini Rereki terlalu berani sih guys draftnya. Masing-masing tim. Sumpah, terlalu berani guys ya. Yang mau bunuh Uranus siapa? Uranus ada di sana. Jadi kita jadi penjil. Nah guys, coba. Menunggu. Brody, siapa yang mau anin Uranus guys? Jadi untuk di late game Roger bisa sih, tapi cuman kan naboknya kan pasti slow ya kalau untuk Uranus ya. Bisa menang menahan lah setidaknya. Agar Anvil gak jadi. Tapi hero-nya gue senang mainan. Roger gold lane. Yang kali ini dimunculkan oleh Skymar. Cuma ketolong sama Kiev sama Angelaga. Oke, Kami ada likeran. Game yang ketiga ya. Ini game penentuan nih, brother. Game penentuan nih kan. Start. Ya. Kira-kira yang menang Evos atau RRQ? Oke, kalau begitu sekali lagi Vipar. Buset, bertiga gitu, eh. Woi. Oke, tapi agresivitas sudah mulai. Itu langsung cok. Anvil digangguin. Wah gila sih. Dibuat recall bahkan itu gila banget sih guys. Itu belanya. Rugi. Gak dapet krim kan? Rugi dotnya. Udah keselip. Gak dapet. Tapi kan lu harus pikir, Iratnya menang level. Jadi kayak ketukar kan? 10.000. Tapi kan sama aja ya. Itu Fanny jadi free. Coba lu lihat. Makanya. Tapi telat. Brody versus Roger. Itu satu. Ini udah kehilangan satu wave, cok. Satu wave dia buang, bro. Ya, tapi midnya juga kalah jadinya tuh. Ya, benar-benar rugi. Oh, dibantuin. Kalah satu level. Untung sih kalau tadi mati ya. Kalau enggak mati ya. Rugi. Kalau mati untung mungkin. Tapi itu kaget enggak sih digituin? Iya, cok. Itulah namanya strategi. Itu strategi sih. Ngaco sih guys, ngeri banget. Aneh gak sih draftnya guys? Coba guys, jujur-jujuran guys. Itu juga F. Posnya pasti gak expect itu anjing gitu nih gue. Aduh, Nacho-nya kaya tau nih. Plating-nya let. Top. Level. 1. 2. Ini Roger ini boros mana abis? 3. Boros mana? Oh, sekarat Roger. Kecok kayak begitu dia bisa memberikan enggak ada mana habis ini live. Ini Natko kaya sih ini. Eh menang Evos sih. Tinggal menyelesaikannya aja gitu. Enggak tahu lihat Fanny-nya ya. Fanny-nya sama aja levelnya sama Irat ujung-ujungnya tuh. Iya sama. Iya kan dia enggak keambil juga resort-nya tadi. Kalah. Sekarang Trontal yang pertama gagal untuk bisa mendapatkan. Mati cok anjing. Tapi udah pergerakan dari Anvil. Tapi fight-nya Yor, lu kalau bayangin kalau mereka fight bro, lu bayangin coba, Fanny-nya gak bisa apa-apa, imajinasi coba. Fight-nya ini Uranus aja deh, Uranusnya gimana coba cara Uranusnya. Mati dong kalau kayak gitu bang. Ya Brody juga gak ada yang ngincer kan. Tapi kita akan melihat bagaimana kali ini di arah tengah. Bisa sih ini kena Roger doang, tapi Brody kan bisa kabur. Udah level 4 belum bersko. Tapi kalau misalkan Angela level 4 ya guys ya. Combo sih ini juga sebenarnya. Angelanya sih di sini yang kuat guys. Mungkin ada beberapa momen yang bisa dimanfaatkan oleh Skylar ya, memanfaatkan dari imunitas di antara dari entah itu Lycan Pons ataupun di saat dia berubah kan, di saat dia transform gitu loh. Tapi Evos kalau menang sih ini antara Skylar dan juga Natko. Secara KDA dan juga GPM. Dua kali menang berturut-turut. Skylar dan jauh ya. Kalau kita melihat dari keunggulan ini di setting Doyok mas, soalnya Doyok diam mulu. Benar. Karena Doyok diam mulu dia enggak tahu, guys. Roger ini. Ini dropnya ya. Saya juga ngerti kok. Pakai Roger Godland, gua masih epic ya. Aduh, bro, gua cuma tinggal nunggu fake-nya doang ini ya ini. Itu mid aja berbagi loh tadi lo. Itu berbagi kan tadi mid-nya? Iya. Itu mid lane-nya kasihan ini, guys. Ada Roger Godland lagi, ada. Hanya mereka bodo amat dia, mending keliling cepet dah. Cici susah mati sih, pengen sih. Gak gampang lah. Fun-nya masih farming. Sekarang ada Anvil.
Masih bersiap untuk bisa mengamankan si Anavel ini bisa ya main Fanny guys ya. Si Wise gila, lu aja bisa kenapa dia enggak bisa? Bukan. Ya jelas gua bisa lah, bro. Nana. Aduh, Uranusnya udah join nih, lihat nih ya. Coba lihat ya, bisa mati enggak nih Uranus di burst? Mau di burst nih, Wah, tetap juga bertembus juga tembaknya, bro. Ah, udah ulti keluar. Gunakan selamatlah dirinya untuk kali ini tapi keler deh ada final slash tadi seperti udah koreng dan juga narkonya di bagian belakang tapi galak banget Dreams dapat jelas siapa dapat Tartel Vaninya enggak ada biru ya Vaninya enggak ada biru guys iya Vaninya enggak ikut perang tidak ada kontes ya enggak berani ya dia kenapa enggak berani ya. Dia juga jalan coy dari buff biru ke buff merahnya, kayak skill 2 nya gak diambil dah. Ya Allah, Vaninya juga aneh sih guys. Setelah lepas landas balik arah deh. Lah, lulu. Wow, itu 3 di depan dia tadi. Oh, gak bisa kesek-kesek dia. Vaninya jalan kaki guys, guys. Padahal grafnya kuat banget, betul. Gua pikir Vaninya kayak Kairi guys. Kira kayak Aura tadi lu mau bilang. Sorry. Wow, Aura Fanny gimana bang? Itu ngap 19 kabel guys. Ini guys, Fanny jalan kaki bos. Bayangin aja draft lu kuat. Hey. Nah ini gameplaynya udah gameplay unik banget nih. Assassinnya ditaruh samping. Tanggung. Bisa dimanfaatkan sebagai seorang assassin dari Vaninya Nafiru. Yap dan berhasil menghancurkan. Lalu kayak gini, lama-lama kalau lo enggak ada initiate-nya nih ya Vani ya, dihancurin Mbak Biru lu sumpah. Ya kan. Terus sama terus enggak takut itemnya udah ada di badan bagi rekan-rekannya yang lain dan lihat bagaimana Narko. Nah. Ini kayaknya harus hati-hati banget ya Narko. Karena begitu dia show. Wah, kena hilang langsung. Kena baik. Bait anjing. Ota bagus banget sih guys. Ada pergerakan dari Nana di bagian bawah. Oke, pelapi udah bang Puri. Bye. Gua Artel udah mau spawn, padinya lagi nyerin lane di atas. Tiba-tiba. Kocak. Kalau yang nge-lag pindah sini guys, yang nge-lag sama sekali. Kocak bebe. Roger yang mendapatkan ripam, nampaknya di sebelah sini guys. Nge-lag guys, guys. Udah guys. Untuk bisa melakukan adanya inisiasi ya. Ini Vaninya bikin dok bener dok. Plus juga ada Angela dan Don. Merah lu diambil bang. Sorry guys, sorry. Apa dapat? Kalian berapa ini ya? Iya yang dapat irat. Wah sakit banget dok. Hilang lagi. Sakit lu. Instant damage. Halo. Jadi Nana ini juga setup-nya sakit juga, cok. Damage-nya dari antara Nana dan juga Roger. Oke, Nananya kehilangan dari pasif akan ke Anavel mau mengejar kembali. Habis energinya. Wah, ini. Bukan gak niat, deh. Mati nih, Don. Gimana ya? Ada foto enggak? Oh, ada foto sih kayak itu. Masih bisa nahan juga yang jelas. Ya, ada foto. Oke. Kalah ya, guys. Fokus, guys. Kembali didapatkan juga Natko kali ini dalam keadaan yang tidak baik-baik saja. Mau dikaruk sama Skylar cok lewat. Gua kira Vaninya kayak Vani super kian gitu. 500 ribu dari beliau pesan lemes amat brok dukung RR kelah. Dukung RR gini. Gas. Vaninya siapa yang mau ngeluk. Udah mulai diambil tuh birunya. Aduh gua ngantuk ya. Gua lagi mikirin draftnya sih sebenernya. Wop, irat. Roger. Garuk ler. Anjing beli ke depan, kas ler. Ler, aduh ler. Paninya guys, ngacengan cok. Main setengah mateng gini guys, Pani guys. Uranus gak senyebelin dulu lah tapi tuh. Bocor juga dia kena Fredrin tuh. Hilang cok. Ini sih kalah gameplay guys mereka guys. Bukan kalah gameplay kok, kalah skill. Iyalah gameplay kalah. Draftnya lo menang. Gak terlalu paninya nih gak mau. Mati lagi Dreams. Obel lagi. Obel lagi, taun lagi. Hap. Itu gimana menurut iratnya anjing. Lu lihat tuh Fredrin kalau udah kayak gitu tuh. Ih males banget lawannya. Memberikan sebuah sedikit celah untuk beberapa pemain dari
dari Boss Glory. Walaupun sekarang Flavia masih mencoba untuk bisa menghentikan si beberapa player. Tapi Enovel numpang lewat saja. Iya, Enovel gak punya energi yang banyak. Darahnya yang lain masih gitu. Dia udah kayak pegangan. Dari penggunaan energinya tersebut. Dan Irat. Enovel. Wait. Gak jadi super Rico. Super Enovel. Super Enovel. Hati-hati. Super Enovel. Irat di sini dia udah tebel banget, timing dia kalkulasi dengan apa soul frame dengan damage yang begitu free sih ini harusnya. Nah ini gameplaynya bagus banget guys. Irat ini tipikal yang semakin tingginya disakiti. Jalan kombo-kombonya guys, kalian lihat ya kombo. Nana sih, kombonya bagus banget. MVP Nana. Nananya early game. Welcome to membership. Kotasnya dapat terus si Okta. Tapi ya 4400 gold yang dipegang oleh RRQ. Level 13 bos. Gila, ojer bro. Ojer anjing. Gak pernah di pick. Late game masih bisa, gak tahu dah. Dan ini pertama kalinya lagi. Bisa, karena late game juga gak terlalu kuat. Jauh. Masuk ke late game coba guys. Bisa gak ini? Early-nya udah kayak gini. Ini dulu, late-nya 04 bro. Skylar loh. Ini berarti yang lainnya udah mulai ngelihat juga ada potensi. Oke, jadi kalau misalnya RRQ mereka mau recovery. Natko ini nggak bisa biasa aja, cok, antara jago atau. Iya, kalau lagi posisi neken neken banget ya. Kalau lagi ketekan juga ketekan banget. Masih bisa sih ini, tapi Fanny-nya space banget nih, nggak ada yang bisa lawan dia di samping kan. Iya, dia mah siapa San yang mau dianuin dia di sini San? Kalau nggak keikat sama Fredrin, sama Mona Lisa. Someone, pesan siapa lagi Mona Lisa? Tapi geber bebeknya itu Nana. Ini mah nggak kena bebek udah. Mona Lisa. Nah ini bang biru nih. Harusnya dari kiri mau setup di biru sih. Cepet gitu. Ah, udah sandwich. Datang di sisi itu. Ah, sandwich di ulti. Waduh, Irat hadir, Don hadir, pas banget anjirnya. Ini guys, ini. Sudah. Ini menjaga kandang. Faldo, Faldo lagi ngelihat. Kok aneh banget. Early gak mau di gas pasti gitu. Gitu. Karena balik lagi, walaupun memang gak ada sisi yang menghentikan. Ya udah ditabrak aja purple buffnya sehingga gak ada. Penasaran deh, item Roger apa sih? Anavelnya bisa bergerak secara leluasa. Sumpah cok, saya itu sama Cassius 11-12 anjing. Dia agak panjang aja, dia scable ke depan, udah langsung balik lagi. Gak banyak ada di fight gitu bisa leluasa. Kasih kita guys yang berlebihan ke Fanny guys. Udah lah guys. Gak usah kita berekspektasi lagi. Bagus banget ya. Iya, capek dia lelah duduk dulu. Anavel? Waduh, sakit banget. Nggak sih, tapi tadi sakit banget digaruk Roger. Cok, Fanny. Satu liken apa satu? Cakaran tadi itu. Bagusnya tadi pas di turtle ya guys ya. Respect sih guys, itu apa namanya? Oke. Udah kayak gitu deh. Nungguin Fanny buff. Mengerikan. Aduh, Busco recall-nya di belakang jauh. Yap. Dan juga kalau misalkan Arargo ini mereka bisa memanfaatkan bush power-nya. Dogger. Mereka punya banyak potensi kan untuk bisa langsung masuk bush, ngagetin lawan tiba-tiba. Tapi Don ini bagus juga. Lihat ya. Tadi kita lihat Skylar. Digaruk. Apalagi iya Arkler. Baru clear. Wih, lah. Ramai banget tiba-tiba, aku juga enggak merhatiin. Lihat, targetnya. Iya, targetnya. Kena down di belakang, balik semua langsung. Oleh Brusco mereka bersama-sama selesai lah. Gua tadi kena pukul. Iya, dari beliau. Apalah, masih dukung Evos, Bro. Agak kok dukung RRQ, Bang. Buset. Pergi lagi. Aman aja, Bro. Apa sih mencar-mencar kayak muncrat gitu loh guys. Fuck lah. Aneh. Molina Blitz yang dikeluarkan oleh Okta. Dan sekarang Lord yang akan segera di set up. Buntu sini. Ini hero nya. Aduh. Bukan hero power cok kanan. Uranusnya juga gak kuat dia. Anjing dia lumpang lewat retri cok. Terlalu beresiko. Yap. Resiko tinggi. Rewardnya juga sebetulnya bakal bisa tinggi ya, cuman kayaknya lebih baik dihindari saja. Ya, enggak ada perhitungannya gitu. Udah nyoba tadi, retrinya cuman memang belum rezeki aja. Fanny Eko lu pernah lu marahin ya, Yur, pas lalu free. Pernah. Evo's Glory, kondisi mereka sedang defense. Kenapa ya, ada netizen masih inget, cok anjing. Emang dulu Fanny Eko gimana, Yur? Bukannya Fanny Aura jago katanya, Yur. Jago, tapi ngelepas hero jago, hero kuat musuh semua. Si Halbert.
kita lihat Husqvarna, Windtalker, Berserker dan juga Malefic Roar. Aduh, aduh, 10.000 dari semua. Bro. Pesan, rekomend liquid enak item apa saja? Rekomend liquid enak. Banana licious. Di sini posisi space-nya hanya untuk Fanny. Jadi ini harapannya di Fanny, serius. Pergerakan yang miliki Nora. Sampai sini dikasih ke Fanny terus. Masih bisa ini, Yur. Defense high ground kuat sih sebenarnya. Kalau bisa ini. Bisa. 10.000 dari dua kata lucu Fanny Anabel. Pesan. Ini bisa beneran anjing. Anjing. Fanny lu mati kenapa? Ya Fanny di solo kill sama Angel lah cowok. Cek banget cowok. Gak bagus mentalnya. Ya Allah, gua kira last picknya Fanny bakalan menggoreng-goreng. Orang lawan Angela, Angela aja yang mati. What the fuck bro? Gua main Angela juga lihat Fanny, gua ngumpet anjing. Ya, final slayer kena ke arah Don, tapi Donnya masih berusaha dan juga ada Molina Blitz yang udah langsung dikeluarkan. Emosi bukan hero power dia. Belum bisa mendapatkan. Bukan hero power sih, maksa ini. Maksa. Draft-nya bagus tapi enggak bisa makainya. Kayak main cloud gitu, bro. Dari tadi keluar. Iya, ini aura disuruh main cow. Bangsat. Fanny cow jual bakwan aja, guys. Jagoan juga jangkrik ini anjing. Mat sama Fanny, enggak lu? Jago lo Fanny-nya anjing. Hah? Ya, dia ada. Oh, dia kayak lagi slide map itu, lagi ngelatin best, tiba-tiba dia mati sama Angela. Iya. Pengen clear tapi. Lihat. Kabur. Sepuluh ribu dari someone pesan Evos mengubah draft. Salah banget. Belum tentu dia tumbang karena ada penyelamatan dari Angela dan teman-temannya bisa backup. Ente dah ngap last pick Fanny ngap. Ini ente sih, ini satu lord lagi NC harusnya. Dan Angela Busco masih stay, dia ada. Ada yang bisa defend high ground siapa? Keluar karena bisa jadi dicari nanti oleh Anavel dan mereka akan menantikan untuk next lord. Ya satu lord lagi nih. Kali ini ada Wind of Nature juga yang sudah diamankan dengan adanya Natko. Fanny lu juga cupu. Ya itu makanya aku pensiun guys. Karena cupu. Beresiko dia bisa kena Molina smooch di smooch. Estek Fanny Echo. Kenapa ya Fanny Echo? Esteknya Fanny Echo semua. Kena Curtain Skull. Banyak. Mirip kali. Menang menit 100 nih cok. Nih Was Glory mereka berusaha untuk mendekat. Tapi Fanny cok. Kalau mau dekat sekarang. Bisa ini Yur. Sementara itu di tempatnya berbeda. Fanny. Bisa sih late game bisa masuk. Masuk. Ini garuk lagi. Bisa ini masih bisa ini. Digaruk-garuk paninya, digaruk-garuk. Natko-nya sumpah guys ketinggalan naiknya segala di N maboy. Masih bisa. It's gonna hit di N maboy. Masih bisa yok, buset. Udah gak bisa sih. Bisa. Bisa ini. Lihat. Masih bisa. Bisa gila. Ini mau kali gua, ya. Gua udah ngomong gak bisa ini, Isan ngomongnya. Bisa Yur. Dalam hati bisa matamu, Yur. Kocak maninya, kocak banget. Dan ini akan menjadi kemenangan kedua di derby klasik. Oh masih lama cor ya, ini masih sejam. Yalah guys. Thank you ya mas Eko, mas Yur, mas Doi. Gua yang makasih cok, makasih banyak udah nemenin gua ya. Thank you everybody. Banyak Yur udah nemenin gua Yur, yuk makasih banyak ya.